Halo, kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini. Di depan saya ini sudah ada jam tangan Alexander Christie seri 2977. Ini jam tangan Alexander Christie lumayan baru ya. Dan di sini kemarin ada yang suruh bikin tutorial gimana cara setting tanggal sama cara setting hari. Gini ya teman-teman, kalau ada 3 kayak gini, ini ada hari, tanggal, dan ada 24 jam. Itu tuh yang bisa disetting cuma tanggalnya aja. Untuk hari sama 24 jam itu ngikutin dari jamnya. Kalau ini kan jam 9 lebih 15 pagi. Taunya dari mana? Di sini ada jarum yang nunjukin sebelum angka 12. Berarti ini jam 9 pagi. Untuk harinya hari Minggu ya. Terus untuk cara setting tangganya, kalian tinggal tarik aja setengah kayak gini. Setelahnya kalian putar ke atas kayak gini. Nih. Gitu. Terus buat setting harinya, kalian tarik full. Setelahnya diputar ke bawah, jadi kebalikannya. Kita putar sampai lewat angka 24 ya. Kita ini kan tadi udah lewat angka 12, sekarang kita lewat angka 24 yang ini. Nanti kalau itu udah lewat, nanti harinya ganti di antara jam 12 sampai jam 4 ya biasanya ya. Jadi jangan takutnya kok jam 3 kok harinya belum ganti lah. Ini udah hari, harinya udah ganti ya. Tuh. Kayak gitu aja sih, gampang banget sebetulnya cara setting dari jam tangan ini. Ya, yang paling bisa disetting itu biasanya cuma tanggalnya aja, kayak gini, setengah terus ditarik ke atas kayak gini. Kalau harinya kalian nggak bisa ini sih, harus putar full. Emang harus putar full. Untuk diameternya jam tangan ini di diameter 3,6 cm. Ini cocok untuk size ukuran cewek ya. Size berapapun masuk sih. Untuk ukuran tangan berapapun ini tuh masuk banget. Ya, harganya di 1.500. Barangnya ready, garansi 1 tahun, kelengkapan ada box sama kartu garansi juga. Garansinya 1 tahun, ini modelnya kayak gini. Strapnya ini yang tengahnya kosong gitu ya, jadi kalau kalian pakai itu emang ringan sih. Karena memang strapnya ini nggak ada isinya. Jadi cuma pinggir-pinggirnya aja yang dikasih isi supaya ini lebih kuat juga nih. Dan lebih ringan juga. Soalnya harganya juga nggak terlalu mahal banget sih, di 1.500 untuk jam tangan Alexander Christie. Nih, keren. Kalau kalian mau, kalian bisa WA di 0838-6565 8989 atau bisa langsung ke Instagram @alangarlojisolo, ke marketplace gitu juga bisa. Ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Oke, sampai jumpa di tutorial dan selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe. Karena kita bakalan upload video setiap hari, jadi silahkan tinggalkan komentar kalian ingin di review jam tangan apa. See you!